Pada Kamis 26 Oktober 2023, polisi dikabarkan menggeledah rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di perumahan Villa Galaxy, Bekasi, Jawa Barat. Di saat yang sama, rumah Firly di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan juga turut didatangi sejumlah polisi. Hingga berita ini ditulis, menurut informasi yang dilansir dari cnnindonesia.com, Subdit 5 Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tengah mengusut dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada ex-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Sebagai informasi, Firly Bahuri telah memenuhi panggilan pemeriksaan selama 10 jam terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen milik KPK.